Rumi bilang, itu kalau mau ketemu Allah itu gak usah ngejar Allah. Cukup kamu angkat tirai di hatimu, otomatis Allah itu ada di sini. Jadi tasawuf itu persoalan membersihkan hati supaya tidak hati itu tertutupi tirai kekotoran yang menutupi akses kita kepada Allah. Allah SWT itu sinarnya tidak pernah putus. Tinggal hati kita terbuka tidak untuk menerima sinarnya. Makanya dalam ayat Al-Quran itu, demi jiwa dan penyempurnanya, Allah mengilhamkan jalan kebaikan dan keburukannya. Berbahagialah orang yang membersihkannya dan merugilah orang yang mengotorinya. Jadi enggak pernah, Allah itu tidak pernah tidak memberikan cahayanya kepada hati siapapun. Semua hati itu dikasih cahaya sama Allah. Hanya ada orang yang hatinya tertutup. Makanya Rumi bilang apa? Rumi bilang, itu kalau mau ketemu Allah itu gak usah ngejar Allah. Cukup kamu angkat tirai di hatimu, otomatis Allah itu ada di sini. Jadi tasawuf itu persoalan membersihkan hati supaya tidak hati itu tertutupi tirai kekotoran yang menutupi akses kita kepada Allah SWT. Nah, ada tasawuf, dan tasawuf ini ujungnya yang penting. Ujungnya itu akhlak. Ibn Arabi mengatakan tasawuf itu apa? At-takhalluq bi akhlaqillah. Tasawuf itu berakhlak sama akhlaknya Allah. Menanamkan akhlak Allah di dalam diri kita itu tasawuf. Tasawuf itu ada aspeknya. Kadang disebut muamalah tasawuf. Muamalah tasawuf ini identik dengan apa yang disebut suluk. Orang Jawa juga kita menggunakan istilah suluk. Suluk ini yang menarik, ini jalur. Itu artinya menempuh jalur yang sudah ada rutenya. Nah, kita menempuh itu namanya suluk. Nah, suluk ini biasanya ada dua. Ini saya sudah terakhir ini. Satu yang disebut mujahadah, kedua riyadhah. Nah, inilah yang dilakukan oleh tarekat itu sebetulnya ini, tapi terorganisasi. Mujahadah atau lengkapnya mujahadatun nafs, artinya melawan, ini kayak perang, melawan hawa nafsu. Itu kan ada Rasulullah ketika pulang dari perang, melihat para sahabat bilang korbannya banyak. Wah, kita ini baru pulang dari perang besar. Kata Rasulullah, itu sih perang kecil, kata Nabi. Loh, perang besar itu dibilang kecil? Iya, karena perang yang paling besar, jihadul akbar, itu mujahadatul jihad. Nah, ini secara umum, meskipun ini kadang dipakai secara bergantian, kita itu nggak boleh menganggap bahwa satu definisi pasti dipakai semua orang. Ini sering dipakai, tapi mujahadah itu biasanya empat yang diomongkan oleh kaum ini. Satu disebutnya qillatut ta'am. Qillatut ta'amnya karena zaman dulu orang itu bisanya berlebihan cuma kalau makan. Gak bisa beli tas tangan, gak bisa beli mobil, gak bisa beli itu. Qillatut ta'am ini sama dengan zuhud. Menahan diri dari hal-hal yang halal. Jadi kalau syariah itu kan menahan diri dari hal-hal yang haram. Kalau ini menahan diri dari bahkan yang haram, supaya jiwa kita terlatih untuk tidak attach pada benda-benda. Yang kedua itu disebutnya semua pakai bahasa qillah. Qillah itu artinya sedikit atau sekedar. Ini qillatul manam, sedikit atau tidur sekadarnya. Ini biasanya kata kaum sufi selalu bergandengan. Orang kalau banyak makan banyak tidur. Nah, nanti ada dua lagi. Yang ketiga itu qillatul kalam. Tidak banyak ngomong, maksudnya ngomong ya hanya yang baik. Itu Rasulullah mengatakan man yu'minu billah wa yawmil akhir, siapa yang percaya terhadap Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Ngomong baik atau diam. Ya bercanda itu ngomong baik ya, ini orang dari Pak Sulaiman ini sudah syukri. Amin. Nah, qillatul kalam, sedikit atau bicara
sekadarnya hanya hal-hal yang baik. Kelima, i'tizalul anam, artinya tidak terlalu banyak bergaul dengan orang secara berlebihan. Nah, ini ada istilahnya, ini masuk ke Naqsbandi. Ada dua istilah dalam hubungannya ini. Satu, uzlah, itu artinya memisahkan diri dari manusia. Tapi ajaran Naqsbandi itu menariknya, dia ada lagi khulwat. Khulwat itu mengosongkan hati. Nah, orang kalau terlalu banyak bergaul dengan orang, hatinya nanti terpenuhi dengan hal yang bersifat duniawi. Mau pamer, mau lebih dari orang, mau dikagumi orang. Maka daripada repot, sudahlah jangan kumpul banyak orang. Nah, tapi kalau di dalam Naqsbandi, sebetulnya Al-Hakim At-Tirmidzi yang kita ziarahi juga, itu ada istilah yang mirip. Tujuannya uzlahnya apa? Supaya attachment kepada dunia hilang, hati kita hanya diisi dengan ingatan kepada Allah. Nah, tapi ada istilah lain namanya khalwat. Khalwat itu mengosongkan hati dari yang selain Allah. Nah, dalam Naqsbandiyah, juga dalam Hakim Tirmidzi, itu ada satu prinsip, ada 11 prinsip dalam tarekat Naqsbandiyah, tapi silakan ditambahkan. Salah satunya itu khalwat dan anjuman. Khalwat di dalam keramaian. Jadi kita kumpul orang, ketemu orang, bercanda dan lain sebagainya, tapi hati kita tetap terhubung pada Allah Taala. Disebut khalwat dan anjuman. Nah, ini mujahada itu biasanya empat prinsipnya. Qillatul ta'am namanya zuhud. Qillatul kalam namanya som. Ada di buku saya, nanti saya kasih gratis itu. Qillatul manam ini disebutnya sahar. Qillatul kalam disebutnya som. I'tizalul anam dan disebut sebagai uzlah. Nah, ini mujahada. Yang kedua, riyadhah. Riyadhah itu melakukan amalan-amalan wajib dan sunnah, termasuk wirid-wirid untuk membersihkan hati. Kalau saya itu gambarkannya begini, mujahadah itu membuang baggage-baggage kita. Riyadhah itu membuat kita terbang kepada Tuhan. Kalau kita mau terbang, tapi luggage-luggage kita ini masih berat, kapan kita bisa terbang kepada Tuhan? Nah, mujahadatun nafs itu membuang hal-hal yang menjadi baggage kita, supaya ketika kita riyadhah, sholat, puasa, itu semua konsentrasi kita kepada Allah, kita terbang kepada Allah. Kalau dalam istilah lain itu, ada istilah yang sangat menarik, kalau dalam tasawuf itu, ada tiga tahap dalam tasawuf. Satu namanya tahfali, ini sama dengan istilah khulwat. Khulwat juga dari tahfali. Ini artinya pengosongan. Pengosongan dari keburukan hawa nafsu lagi, termasuk akhlak yang buruk. Nah, setelah tahalli, kita masuk ke tahap kedua, tahalli. Tahalli itu penghiasan. Setelah dikosongkan dari yang buruk, yang kotor-kotor dikosongkan, kita menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Terakhir, otomatis kita akan masuk ke tahap tajalli. Ketika hati sudah kosong dari keburukan, dihiasi dengan kebaikan, otomatis Allah itu bertajalli di dalam hati kita. Inilah tasawuf. Mengosongkan hati dari kekotoran, menghiasi hati dengan kebaikan, sehingga hati itu siap untuk menjadi wadah bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala. Riyadhah itu, ini mujahadah kira-kira. Ini riyadhah, melakukan amal-amal soleh, sunnah, wajib, sehingga Allah Subhanahu wa taala dia menjadi tempat yang siap untuk terjadinya Allah Subhanahu wa taala. Tarekat Naqsbandi itu kira-kira melakukan ini, suluk tadi, suluk atau muamalah tasawuf. Melakukan mujahadatun nafs dan melakukan riyadhah. Wirid-wirid, pikir-pikir yang dilakukan pada hari itu adalah bagian dari ritus-ritus tarekat, khususnya tarekat Naqsbandiyah yang kita bicarakan. Naqsbandiyahnya berkembang terus, dikenal sebagai tarekat yang ortodoks dalam arti ketat mengikuti syariah, sampai tapi ada sedikit kesalahpahaman. Menurut sebagian orang,
dianggap bahwa karena dia ikut syariah, dia nggak suka sama pemikiran tasawuf filosofis. Padahal tidak. Ada pembaru besar, Mujaddid Al-Fitani di dunia, itu Syekh Ahmad sendiri. Dia seorang pengaku di Ibn Arabi, itu boleh dibilang tarekat Naqsbandiyah kesini itu dibentuk sama Syekh Ahmad sendiri, pembaru besar. Nah, dia pengaku di Ibn Arabi, tapi dia merevisi pemikiran Ibn Arabi, kata orang. Apa itu? Ibn Arabi kan mengatakan bahwa kita itu bisa menyatu sama Allah. Tapi yang dimaksud Allah itu bukan beratnya, tapi tanazul, tapi ini panjang. Dia bersatu dengan derivasinya Allah. Kata Ahmad Tirmidzi, enggak. Kita enggak pernah bisa bersatu sama Tuhan. Kita merasa kita telah bersatu dengan Tuhan. Kira-kira gitu. Kita mengalami satu perasaan bahwa kita sebetulnya itu sama aja. Ya, ya ada bedanya. Kata itu suhud yang sebelumnya tentang wujud. Iya. Kata itu suhud itu ya maknanya itu wujud. Tapi mungkin dia khawatir orang awam salah paham. Sehingga dia tawarkan. Jadi, Naqsbandi ini praktis di satu sisi, tapi juga filosofis di sisi yang lain. Dia menggabungkan dua aspek ini. Hari ini kalau yang bentuk tulisan takhliyah, tajliyah dan apa tahliyah, itu ada nukta yang titik itu. Kalau titik itu digambarkan sebagai ego. Kalau proses takhliyah, kita harus hilangkan ego. Kosongkan ego, dan di tahli atau tahliyah, egonya nggak ada. Dan setelah itu kembali ego manusia di bawah, sebagai hamba. Baru jadi bisa manifestasi. Itu jadi satu poin atau nukta. Yang kedua itu paralel sama zikirnya. Takhliyah itu paralel dengan zikir subhanallah. Kalau kita baca subhanallah, artinya itu Allah suci atau kosong dari segala defeknya. Yang kita punya itu tidak ada pada Allah. Iya. Dan kita juga mengurangi semua defek pada diri sesuai subhanallah. Kalau kita mengosongkan dari defeknya, terus isinya dengan apa, itu alhamdulillah. Jadi semua sifat yang terpuji. Dari situlah kita manifest ke tajalli yang namanya Allahu Akbar. Itu saja poin saya ingin saya share. Terima kasih.